oatmeal, mau ngajarin kalian bikin oatmeal, jadi bubur ayam, walaupun ayamnya nggak ada. Oke, tunggu. Nah, ini kita kasih 2 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak karena gue masih banyak makanan. Cuman ini kita pengen demo aja sama kalian. Kasih airnya jangan terlalu banyak, secukupnya ya, biar dia jadi bubur gitu. Ini airnya udah panas jadi gampang kental. Nanti akan jadi bubur kayak bubur nasi, mirip gitu, tapi ini lebih sehat dibanding nasi. Ibaratnya gantiin beras lah, gantiin nasi. Ini udah lumayan kental nih, udah matang. Nah, udah cukup nih teman-teman. Udah kita matiin kompornya. Nah, ini udah jadi. Buburnya emang gak banyak, sengaja cuma buat demo aja. Terus kita kasih kecap asin. Ini gue pakai Kikoman. Kelihatan gak? Kikoman. Terus gue pakai ini, pengganti ayam, telur. Terus gue punya, ini bersih banget ya, sorry. Gue punya kacang kedelai. Yang kata bokap, ini gak ngaruh potasium urat, tapi kalau gue baca, ngaruh banget ternyata. Nah, itu deh teman-teman. Jadi bubur ayam. Tinggal kasih perintilan-perintilannya, bawang merah, daun bawang, bawang goreng, ayamnya. Itu gue pakai telur. Oke. Itu teman-teman cara membuat bubur ayam dari oatmeal. Semoga bermanfaat. Joss.